ini penumpangnya STJ ya, alhamdulillah mulai banyak yang sudah tahu sekarang. Jadi masuk ke Ngawi mas ya? Iya siap. Sudah ada banyak di depan itu ya teman-teman. Ini sudah luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocang Numpacitan, dan alhamdulillah di kesempatan pada sore hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video yang terbaru dari channel kami. Oke, hari ini saya akan update jadwal keberangkatan dari Sudiro Tunggajaya maka Surabaya Ngawi ya. Sekarang di jalur jalan satu ini sudah jadi markasnya STJ Patah Jatim Ngawi teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, untuk jalurnya ini ya, posisi di jalur shelter satu ya, di depannya parkiran bus-bus patah seperti ini. Dan ini untuk yang unitnya akan diberangkatkan nanti jam 17.00 dari Terminal Bungu Rase Shelter 1. Oke, nanti kita sepil di atas ya untuk jalurnya apakah sudah tertulis untuk tujuan Ngawinya. Oke ya teman-teman ya. So, kita ke atas dulu biar teman-teman nanti nggak bingung. Ini ya, wah ini ya di lorong jalur menuju shelter. Nah, wah ternyata sudah ada tulisan teman-teman. Nah ini ya Ngawi ya. Untuk unitnya sudah terparkir di sini. Wah ini ya dari atas, tampak dari atas. Ini depannya ini ya, itu juga kelihatan ya. Oke, nanti kita turun lagi. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Bocah Numpacitan, untuk yang tujuan Ngawi dari lorong itu langsung ke sini ya. Nah ini langsung menuju di jalur satu ini. Oke, jalur satu. Untuk unitnya sendiri masih tergolong unit yang masih fresh ya. Nah, ini krunya Mas Dika. Iya mas, pengen ditulisin ngono ki? Blok ireng. Blok ireng, ya gampang kok. Bloknya ngapi. Nah ini penumpangnya hari ini untuk Sudiro Tunggajaya yang Ngawi. Ini sudah ada masnya, ini juga mau ke Ngawi ya. Oke, kita sepil di dalamnya apakah penumpang sudah ada. Yuk. Oh ini masnya tadi yang Ngawi. Jadi masuk ke Ngawi mas ya? Iya siap. Sudah ada banyak di depan itu ya teman-teman. Wow, ini sudah luar biasa ya, untuk unitnya sudah plus toilet. Ini khusus untuk buang air kecil waktu di perjalanan. Untuk AC-nya sendiri juga dijamin mantep banget, adem. Seatnya juga tebel-tebel ya ini. Ya, semoga menjadi pelanggan setia dari Sudiro Tunggajaya. Oke, kita sepil dulu dari depan Sudiro Tunggajaya. Dan hari ini yang berangkat ada Sudiro Tunggajaya Radagas. Radagas ya, ini unit yang sangat spesial untuk perjalanan Surabaya Ngawi kelas patas. Sudah full AC,
USB charger dan plus toilet. Wah, Patah Jatim pakai toilet itu luar biasa loh teman-teman ya. Dan untuk waktu jarak tempuhnya juga sangat rekomendasi, sangat cepat banget. Untuk jadwalnya nanti kita cantumkan lagi ya di sini teman-teman, di sini ya, ya ini ya, nah ini. Oke. Ada setrupunya di atas itu dari Mas Dika. Nah, ini penumpangnya STJ ya. Alhamdulillah mulai banyak yang sudah tahu sekarang teman-teman. Oke ya, ini untuk unit dari Sudiro Tunggajaya Ngawi diberangkatkan bawa 3 penumpang teman-teman. Nah ini ya. Dapat poin 3 dari sini hari Rabu juga sudah lumayan bagus ini ya, untuk land perdana atau masih babat talas teman-teman ini ya. Radagas. Radagas teman-teman ini mau diberangkatkan ya, untuk menuju ke kota Ngawi terminal Kertonegoro. Monggo yang mau bareng ya dengan unit dari Sudiro Tunggajaya Patah Jatim Surabaya Ngawi. Ini juga masih menunggu ya, masih jam 5 kurang ini. Masih jam 5 kurang 3 menitan ini. Alhamdulillah sudah bawa penumpang 3 ya. Ini hari-hari sepi seperti ini masih bawa penumpang 3 orang dari Terminal Lembu Rasih menuju ke Terminal Ngawi. Mantap banget. Untuk yang Ngawi Magetan, kelihatannya nggak jalan ini ya. Yang nyoba kiranya nggak jalan kayaknya, nggak ada ya. Havana Patah Surabaya Malang disusul sama Restu Panda Ponorogo. Jalur shelter 8 tuh kebanyakan tim Ponorogoan ya teman-teman. Dan ini Sudiro Tunggajaya sudah mau diberangkatkan teman-teman. Oke, Mas Dika sama Mas Bintang, semoga selamat sampai tujuan ya untuk Sudiro Tunggajaya Ngawi. Ya. Kiri khas Mercy seperti itu ya. Semoga nanti di pintu keluar bisa dapat penumpang lagi ya untuk Sudiro Tunggajaya Ngawi. Nah oke, untuk update video saya pada sore hari ini untuk jadwal keberangkatan dari Sudiro Tunggajaya Patas Ngawi, nah, cukup di sini dulu ya, dan tunggu update video selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau video-video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.